What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Nah pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan dari channel YouTube Panji Petualang TV menurut situs dari Sociablet yang paling terbaru pada bulan ini. Nah kira-kira berapakah perkirakan pendapatannya guys ya, apakah naik atau turun pada bulan ini? Yang penasaran langsung saja kita review bersama-sama pada saat ini. Ternyata channel YouTube dari Panji Petualang TV telah mengupload video sebanyak 853 video dengan jumlah pendapatan subscriber pada saat ini mencapai 8.390.000 subscriber menurut situs dari Sociablet. Dan channel YouTube-nya pada kesempatan kali ini telah mendapatkan sekitar 1.285.170.589 views atau penonton di keseluruhan videonya. Nah, channel YouTube dari Panji Petualang TV, country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah animals guys ya, dan telah mengupload video sejak tanggal 15 Maret 2017. Kita bakalan lihat total grade-nya. Ternyata channel YouTube dari Panji Petualang TV mendapatkan nilai B+ guys ya dari total grade-nya. Dengan jumlah pendapatan subscriber mencapai 8.390.000 subscriber menuju 9 juta subscriber, channel YouTube-nya berada di posisi 1.174 di tingkat subscriber ranking yang mencakup seluruh dunia guys ya. Nah, di tingkat video views ranking sendiri, channel YouTube-nya berada di posisi 3.854 guys, dengan jumlah pendapatan views atau penonton sebanyak 1 miliar lebih. Nah, dengan jumlah pendapatan subscriber mencapai 8.390.000 subscriber, channel YouTube dari Panji Petualang berada di posisi 37 di Indonesia pada kesempatan kali ini guys ya. Nah di tingkat animals ranking sendiri channel YouTube-nya berada di posisi nomor 6 guys. Nah kira-kira berapakah perkirakan pendapatan dari channel YouTube Panji Petualang TV? Langsung sama-sama kita review. Tetapi sebelumnya kita bakal lihat channel YouTube-nya terlebih dahulu. Nah, pada saat ini ternyata channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 8.400.000 subscriber. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube dari Panji Petualang TV, ayo dong guys ya, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya menuju 9 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Di sini ada video-video terbaru dari channel YouTube Panji Petualang TV guys ya. Di sini banyak banget video-video menarik dari channel YouTube-nya. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja nonton sekarang juga. Dan jangan lupa dukung channel YouTube-nya menuju 9 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Di sini kita bakalan kembali ke situs dari Sociablet-nya guys ya. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube dari Panji Petualang TV mampu mendapatkan sekitar 4.800 US dollar sampai dengan 76.500 US dollar setiap bulannya. Dan setiap tahunnya kira-kira mencapai 57.400 US dollar sampai dengan 918.300 US dollar setiap tahunnya versi situs dari Sociablet. Nah, di sini kita juga bakal lihat pendapatan dari subscriber dan penonton dari channel YouTube-nya, guys. Ternyata channel YouTube dari Panji Petualang TV pada bulan ini mampu mendapatkan sekitar 19.130.000 penonton guys ya. Wow, banyak banget guys ya. Dan mengalami peningkatan sebanyak 4,1%. Dan channel YouTube-nya pada bulan ini juga mampu mendapatkan sekitar 80.000 subscriber dan mengalami peningkatan sebanyak 60,0%. Nah, di sini kita langsung rupiahkan perkirakan pendapatannya guys. Tetapi sebelumnya kita bakalan cek tukar rupiah yang paling terupdate pada kesempatan kali ini. Ternyata pada saat ini 1 dolar sama dengan 14.607,55 rupiah guys. Di sini kita bakalan salin tukar rupiahnya. Langsung kita bakalan tempelkan di kalkulator dan kita kalikan. Langsung kita bakalan splitkan guys ya.
Di sini kita langsung saja mereview perkirakan pendapatannya. Ternyata di 8.390.000 subscriber channel YouTube dari Panji Petualang TV mampu mendapatkan sekitar 4.800 US dollar sampai dengan 76.500 US dollar setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecil mencapai 4.800 US dollar. Ternyata pada bulan ini menurut situs dari Sociablet, pendapatan terkecil dari channel YouTube Panji Petualang TV mencapai Rp70.116.240 yang channel YouTube Panji Petualang TV dapatkan setiap bulannya, pendapatan terkecil versi situs dari Sociablet ini, guys. Nah, di sini kita bakalan ulang kembali dan kita kalikan di 4.800 US dollar, guys ya, yaitu sekitar Rp70.116.240 yang channelnya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini teman-teman wajib tahu ya, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja, guys, menurut situs dari Sociablet, dan hanya Panji Petualang TV sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahunnya, karena situs dari Sociablet hanya sebatas memperkirakan saja. Nah, kita berlanjut ke perkirakan pendapatan per tahun sekitar 57.400 US dollar sampai dengan 918.300 US dollar setiap tahunnya. Kita akan ambil pendapatan terkecilnya lagi sekitar 57.400 US dollar. Ternyata pendapatan per tahun dari channel YouTube Panji Petualang TV menurut situs dari Sociablet sekitar 838.473.370 rupiah yang channelnya dapatkan setiap tahun versi situs dari Sociablet ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Jangan lupa nonton video-video terbaru dari channel YouTube Panji Petualang TV, dan pastinya jangan lupa dukung channel YouTube dari Panji Petualang TV menuju 9 juta subscriber sampai dengan seterusnya, guys. Nah, kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya.